Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Info Pertanian kita. Kali ini kita akan sedikit berbagi tip tutorial sederhana, yakni tentang pupuk organik cair, perangsang bunga dan buah, hingga diharapkan tanaman subur, berbuah banyak dan lebat. Adapun untuk cara membuat pupuk organik cair perangsang buah atau pupuk organik cair pupuk perangsang buah tersebut, simak terus video ini, jangan di skip-skip agar sobat sekalian tidak gagal paham, serta jangan lupa like and subscribe-nya agar tidak ketinggalan dalam setiap video yang baru dari kami. Sobat Tani, adapun kegunaan atau manfaat pupuk organik ini, pupuk perangsang bunga dan buah bisa memacu pertumbuhan bunga hingga menjadi buah, sehingga buah tersebut bisa lebih cepat jadinya karena kandungan kalium dalam pupuk ini. Organik cair ini kaya akan nutrisi yang dihasilkan jauh lebih banyak, sehingga tanaman cepat berbuah dan lebat. POC ini, Sobat Tani, bisa digunakan untuk pupuk organik cair untuk padi, pupuk organik cair untuk sawit, serta pupuk untuk tanaman cabai, buncis, jagung, jeruk, kopi, kakao, dan tanaman buah lainnya. Adapun cara membuat pupuk perangsang buah atau pupuk organik cair terbaik ini dengan bahan-bahan sebagai berikut. Di hadapan kita ini telah tersedia beberapa macam bahan. Yang pertama yaitu tepung beras, Sobat Tani. Tepung beras 1 bungkus. Kedua adalah air. Ini adalah air. Air kelapa, Sobat Tani, air kelapa sebanyak 30 liter dan 1 biji bonggol pisang yang sudah tua. Dan sekaligus buah pisangnya, Sobat Tani, seukuran 1 sisir. Gula merah 200 gram dan garam 10 sendok makan, dipmol atau dedaunan lapuk sebanyak 2 kg dan M4 sebanyak 250 gram dan micin seukuran 16 gram. Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada, untuk cara membuat pupuk organik cair ini, pertama bonggol pisang kita hancurkan terlebih dahulu, Sobat Tani. Yolah Sobat Tani, ini adalah bahan kedua, adalah pisang yang sudah tua. Kita rajang-rajang terlebih dahulu. Baiklah Sobat Tani, ini adalah apokat. Nah, ini akan kita iris terlebih dahulu. Daun lapuk yang sekitar 2 kg.
Selanjutnya sobat tani, kita wadahkan air kelapa. Nah, ukuran 30 liter ke dalam ember ini. Selanjutnya sobat tani, kita beri garam seukuran 10 sendok untuk perbandingan 30 liter air kelapa. Baiklah sobat tani, ini adalah gula merah sebanyak 250 gram. Akan kita hancurkan. Gula merah sobat tani kita hancurkan dengan menggunakan air panas terlebih dahulu. Bila sobat tani, ini adalah tepung peras satu bungkus. Bahan yang selanjutnya akan kita buka dan kita wadahkan. Surahkan sobat tani. Lalu sobat tani, ini adalah kita beri micin seukuran 1 sendok sobat tani. Itu bahan yang selanjutnya sobat tani, ini adalah E4. Untuk takaran 30 liter kita beri 250 mililiter atau 1 gelas air minum. Cukup. Lalu kita curahkan. Lalu kita aduk-aduk sobat tani. Dan kita tutup dan kita diamkan selama 15 hari. Lalu baru bisa kita gunakan untuk bahan pengaplikasian ke tanam kita. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, bahan racikan kita telah jadi dan siap untuk kita fermentasi lebih kurang 15 hari baru bisa kita gunakan. Kita simpanlah di tempat yang teduh tanpa sinar matahari. Untuk cara pengaplikasian sobat tani, dilakukan dengan pengocoran tiap 1 minggu sekali dengan dosis per liter air yaitu 20 ml. Semoga tips dan tutorial kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.